Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada minggu ini untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya Cikgu Azimah. Baiklah, tema istimewanya keluargaku, unit 2, satu keluarga, dua budaya, tajuk uniknya keluargaku. Baik, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6. Jika murid-murid mempunyai buku teks, sila buka halaman 7. Kita akan mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu standard kandungan 1.3, mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Standard pembelajaran 1.3.1, mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi. Manakala kriteria kejayaan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dikira berjaya jika dapat memberikan 3 respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Baiklah, mari kita mulakan aktiviti yang pertama. Aktiviti kita iaitu mendengar dan memahami dialog yang mengandungi ayat perintah. Cikgu ulang lagi sekali, aktiviti kita mendengar dan memahami dialog yang mengandungi ayat perintah. Mari kita lihat. Di sini ada sebuah dialog yang bertajuk uniknya keluargaku. Dialog ini ialah antara dua orang budak lelaki, seorang bernama Amar dan seorang lagi bernama Ruben. Mari kita dengar dan fahamkan dialog ini. Dialog ini yang diujarkan oleh Ruben. "Jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina." Ruben mengajak Amar untuk merasa kuih bulan ini. Dia juga menyatakan kuih ini ialah kuih tradisional kaum Cina. Di sebelah ini pula, Ruben mengatakan, "Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah, Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya." Ruben menjemput Amar untuk makan makanan tradisional kaum India, iaitu muruku. Muruku ini merupakan makanan tradisional kaum India. Ruben juga menyatakan bahawa semua makanan ini dibuat oleh ibunya. Semua makanan yang di atas meja ini, iaitu ada kuih bulan dan juga ada muruku. Jadi dalam gambar ini, makanan ini disediakan oleh ibu Ruben. Baiklah, seterusnya kita lihat dialog ini. "Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan." Di dalam dialog ini, Amar meminta tolong kepada Ruben supaya mengambilkan album gambar. Kita akan nampak kan album gambar di dalam rak ini. Amar mahu melihat gambar keluarga Ruben. Itu pun jika Ruben tidak keberatan. Okay. Seterusnya,
Kita lihat gambar ini diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan doti, kata Ruben. Sambil-sambil Amar dan Ruben melihat album gambar, Ruben juga menerangkan serba sedikit tentang ahli keluarganya. Jadi, pada setiap perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali, Ruben akan berkesempatan untuk memakai pakaian tradisional kaum Cina dan juga India seperti cheongsam, sari dan doti. Baiklah, kita lihat apa yang Amar katakan. Wah, bertuahnya kamu, Ruben. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Amar menyatakan rasa bangga, rasa gembira kerana kawannya Ruben ini hidup dalam keluarga yang mempunyai dua budaya. Amar mengatakan bahawa Ruben ini amat bertuah. Ruben berpeluang untuk memakai pelbagai pakaian tradisional kaum Cina dan juga India. Pada masa yang sama, Ruben juga dapat menikmati makanan yang beraneka rasa daripada dua budaya ini. Inilah uniknya keluarga saya, kata Ruben. Ruben ni, keluarga dia unik kerana dia mempunyai dua budaya. Dia hidup dengan dua budaya, iaitu budaya kaum Cina dan juga kaum India. Baiklah, seterusnya aktiviti kita yang kedua. Di dalam aktiviti ini, mari kita mengenali ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Ayat perintah ini boleh disertai dengan partikel lah. Ayat perintah. Terdapat empat jenis ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan. Kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Mari kita belajar satu persatu jenis ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan, iaitu diucapkan untuk menyampaikan perintah atau arahan. Ingat, ayat suruhan ini diucapkan untuk menyampaikan perintah atau arahan. Contohnya, keluarlah dari bilik ini. Awak ikutlah jalan lain. Ayat ini merupakan ayat suruhan, iaitu diucapkan untuk menyampaikan sesuatu perintah atau arahan. Baiklah, yang kedua, ayat larangan. Diucapkan untuk menghentikan atau melarang sesuatu perbuatan. Diucapkan untuk menghentikan atau melarang sesuatu perbuatan. Kata larangan iaitu jangan, usah, tak usah. Contoh ayat yang pertama, janganlah bising. Yang kedua, usah pedulikan dia. Yang ketiga, tak usah bergaduh sesama sendiri. Ayat ini menggunakan kata larangan, iaitu jangan, usah dan tak usah. Baiklah, yang ketiga, ayat silaan. Ayat silaan diucapkan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat silaan kita ucapkan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Kata silaan iaitu sila jemput. Contoh ayatnya, sila beratur, jemput masuk. Baiklah, seterusnya
ayat permintaan diucapkan untuk memohon atau meminta sesuatu. Ayat permintaan diucapkan untuk memohon atau meminta sesuatu menggunakan kata permintaan, iaitu minta tolong. Contoh ayat, minta datang segera. Tolong siapkan tugasan ini. Baiklah, ingat ya, ayat perintah bahasa Melayu mempunyai empat jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Cikgu harap murid-murid telah jelas tentang ayat perintah ini. Seterusnya, aktiviti kita yang ketiga. Di dalam aktiviti ini, mari kita memberikan respons terhadap ayat perintah dengan betul. Baiklah, yang pertama, dialog antara Ruben dan juga Amar. Ruben, jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Okay, Ruben tadi mengatakan pada Amar supaya jangan berasa malu dan meminta Amar untuk merasa kuih bulan ini. Kerana kuih bulan ini merupakan kuih tradisional kaum Cina. Apakah yang Amar akan respons terhadap ayat perintah ini? Cuba murid-murid fikirkan apakah respon Amar. Baiklah, mari kita lihat contoh respons yang telah pun cikgu sediakan. Amar, terima kasih Ruben. Pasti enak rasa kuih bulan ini. Saya mahu mencubanya. Ya, Amar mengucapkan terima kasih kepada Ruben kerana mengajaknya untuk menikmati kuih bulan ini. Amar mengatakan pasti enak rasa kuih bulan ini. Saya mahu mencubanya. Baiklah, mari kita teruskan lagi dengan dialog yang kedua. Ruben, ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Kaum India. Makanlah, Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Ruben menerangkan mengajak Amar untuk menikmati makanan tradisional kaum India, iaitu muruku. Ruben mengajak Amar untuk makan muruku ini kerana makanan ini telah dibuat oleh ibunya. Rasanya apa yang Amar akan berikan respon terhadap ayat perintah daripada Ruben ini? Cuba kamu fikirkan. Respon daripada Amar terhadap pernyataan Ruben tadi ataupun ajakan Ruben tadi. Baiklah, kita lihat. Amar, wah, pandainya ibu kamu membuat muruku. Rasanya amat sedap sekali. Ya, Amar mengatakan kepada Ruben, dia memuji kepandaian ibu Ruben membuat muruku. Dan rasa muruku itu amat sedap sekali. Amar dapat menikmati makanan yang dibuat oleh ibu Ruben ini. Baiklah, kita teruskan lagi. Baiklah, kali ini Amar pula mengajukan pernyataan. Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Ya, di dalam dialog ini, Amar meminta tolong kepada Ruben untuk mengambilkan album. Album gambar. Saya mahu melihat, Amar mahu melihat gambar keluarga Ruben dan dia juga berharap agar Ruben tidak keberatan. Baiklah, apakah yang akan direspon oleh Ruben ini tentang ayat perintah ini? Fikirkan dan cuba memberikan respons.
Ruben, baiklah Amar, mari saya tunjukkan anggota keluarga saya. Ya, Ruben berbesar hati untuk menunjukkan anggota keluarganya di dalam album tersebut kepada Amar. Mereka pun melihat bersama-sama gambar ahli keluarga Ruben. Baiklah, aktiviti yang keempat. Di dalam aktiviti ini, murid-murid perlu menjawab latihan pengukuhan jawab di dalam lembaran yang telah pun cikgu sediakan. Baiklah, terima kasih murid-murid kerana dapat bersama-sama cikgu pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.